Tenaga medis berpotensi tertular virus corona, termasuk dokter gigi. Karena merawat kesehatan mulut, rawan terkena air liur pasien yang dinyatakan konfirm terkena COVID-19. Hal itu disampaikan dokter Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi RSUD Dr. Sutomo Arif Bahtiar dalam temu ilmiah nasional dan internasional Timnas ke-8 FKG UNER. Menurut Arif, dokter gigi memiliki potensi besar terkena penyakit akibat virus corona COVID-19 ketika merawat kesehatan rongga mulut pasien COVID-19. Sebab, penyakit virus corona tak hanya ditularkan melalui udara, tetapi juga air liur. Dokter gigi perlu mengkombinasi bentuk ruangan agar tidak menggunakan air conditioner dan menggantinya dengan kipas angin, sebab ruangan ber-AC justru akan merangkap kuman di satu ruangan. Berbeda dengan kipas angin yang diarahkan pada satu titik, dapat meminimalisir penyebaran kuman. Kita tahu setting ruang dokter gigi itu kan relatif rata-rata tertutup, beda kan? Tertutup, dan dokter gigi berhadapan dekat dengan mulut pasien. Dimana kita tahu dari mulut pasien itu bisa terjadi suatu penularan secara airborne maupun penularan secara droplet, juga termasuk kontak. Nah, artinya seorang dokter gigi sangat-sangat rentan sekali untuk tertular penyakit-penyakit dari saluran napas maupun dari daerah sekitar rongga mulut. Penyebaran virus corona bukan sekedar menggunakan hand sanitizer dan masker, namun juga berkaitan dengan pengolahan tata ruang tim medis. Ferry Saputra, Surabaya TV.